Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Romi Batu Ali. Urang sesepedahan lah. Dalam istilah Sunda itu ada beberapa bahasanya. Lagi bulan Ramadan itu ada yang dinamakan dengan istilah nyubuh. Orang Sunda menyubuh ngabuburang jeung ngabuburit. Istilah resapan dari bahasa Sunda tersebut bisa digunakan di seluruh Indonesia. Jadi sudah nasional lah bahasanya. Ngabuburit itu resapan dari bahasa Sunda yang ngabuburit, nyubuh, dan ngabuburang. Nah, kali ini kita akan ngabuburang untuk mencari buat kisen ya. Nanti sudah noy ayah lah, ayah nanawan kita. Ya, siap cuskan ya. Yuk kita gaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kurang gaskan. Gaskan. Aduh, treknya lumayan bagus teman-teman. Trek pematang sawah galangan bahasa Sunda nama. Tuh, pare mejehna mau panen. Tuh. Mantap panen. Jos. Sawah cuy. Ngepes. Piraku teka bita. Siang-siang maling seng mau dijeung bulan puasa. Kelapa hejo. Segar. Mantap. Pemandangannya. Anginnya. Sejuk. Pare tadi di parenan. Kakara poe ieu yeuh bere halo do. Sen hujan wae. Jalan anda tak cuy. Jalan setapak bentar. Sorotan lumayan. Bentar lagi nyampe di situ. Posisi sekarang, jam 2:30 sore. Lumayan lah, apa juga nih, dorongnya lah. Tidak mau ambil resiko, soalnya bulan puasa ya nama. Kalau bulan puasa, belum bulan puasa mengenangan celana. Wow, betak. Mulai bulan puasa mengenangkan rujukan kita enakan bukan nama rujuk-rujukan adventure kita ubul odom langsung bapak sehan kan terus bisa naon bisa dituluikan ke barang dahar ya ngudul jeng ngopi ini kan bisa sesepedahan kayaknya ngesegaring tikoro jangan sampai ya ti kosewat bahaya ya pokoknya jangan tarik jangan terlalu kencang lah disitu serele sepedahnya burawi ya gitu coba. Jadi pelan-pelan saja lah untuk menghindari mamalah gitu lah. Enggak. Nyampe. Bolerkeun. Dukuh cuy. Banyak dukuh cuy. Lebet. Alhamdulillah. Lebet. Can huni deh. Di luhur. Kesempatan sementara cuy. Nah. Ieu can aek ya di hanap ya. Ada kisaran 3 kiloan lah. Soalnya dukuhnya badak-badak gede-gede. Tuh, segede-gede kia dukuhnya. Gede-gede, tuh paling kecil segede gini dukuhnya. Ini teh belum manjat. Belum metik. Gimana maruragna hungkul? Banyak. Banyak cuy. Rasak. Kan hanya ke keur puasa. Bisa langsung ngasaan cuy. Mantap. Kamu tuh kalau kurang tuh. Lewat gitu. Bisa lihat uing jenata. Iya mah. Terus cuy. Naik kaki yang haus. Tuh. Tuh. Tinggal itu. Lewat pan. Tuh. Tukangnya. Tuh. Dukuh wungkul. Tuh kehanap. Murid cuy ya teh. Sejam tiru. Terasar. Mau ke wadahan. Wadahnya sedikit. Mantap. Jangan nanya di Palembang ya.
Jangan nanya di Palembang. Sunda, bos, senggol dong. Tah. Buat cuy, tuh kalkur. Tuh. Lah itu. Cembel tuh buat. Sukabumi, senggol dong. Tekur ke Palembang, tah syeur. Alhamdulillah tangkapan hari ini tuh mendapatkan segini. Kurang lebih ini ada berapa kilo ya? 10. Kurang lebih ada 10 kiloan lah. Karena besar-besar ya. Bukan gak mau banyak, saya gak bawa karungnya. Kesini juga gak niat saya apa ngambil duku, tapi nyari buat rujak. Ternyata duku udah pada matang. Tuh bawa kantong juga, kantong plastik. Harusnya kan bawa karung. Alhamdulillah segini juga ya. Besok kita lanjut lagi manjat. Berhubung sudah sore ya, tuh duku udah dapat. Oh, setengah empat sorean ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat wali.